Generasi baru Wagon R, resmi diluncurkan Maruti Suzuki di India. Mobil yang pernah tenar dengan nama Karimun Wagon R, di Indonesia tersebut, hadir membawa pembaruan dari beragam sektor. Untuk segi tampilan, mobil mungil yang diklaim terlaris di India memiliki visual yang berbeda. Kesan kotak dari sebelumnya sudah ditinggalkan dengan tongkrongan yang dibuat lebih atraktif, mengusung konsep sporty floating roof. Dilansir dari Maruti Suzuki, selain dari lekukan desain yang baru, Suzuki juga menawarkan permainan clear dual tone, yang tersedia pada tipe Z Plus, dalam kombinasi warna Galen Red, atau Magma Grey yang keduanya memiliki atap hitam. Bagian interior juga diberikan sentuhan permainan dua warna, dan jok dilapis bahan kain abu-abu. Efek tersebut menawarkan nuansa sporty pada bagian kabin mobil, yang bermain di segmen hatchback di India. Dari segi fitur, Wagon R baru juga dibekali perangkat yang lebih modern. Selain ESS ada juga Hill Hold Assist pada varian AGS, sementara untuk audio sudah terkoneksi Smart Play Studio 7 inci, yang lengkap dengan navigasi ponsel pintar. Sementara untuk keselamatan, selain menggunakan platform HearTech, Wagon R juga memiliki airbag, anti-lock braking system ABS dengan electronic brake force distribution EBD, sistem peringatan kecepatan, dan sensor parkir. Masuk ke sisi dapur pacu, Wagon R kini dibekali mesin advanced K-series dual jet, dual VVT lengkap dengan exhaust gas recirculation EGR, dan idle start stop ESS technology, yang digadang-gadang memiliki tingkat efisiensi bahan bakar lebih baik, serta rendah emisi. Maruti menyediakan dua pilihan kapasitas mesin untuk Wagon R, yakni 1000 cm3 dan 1200 cm3. Untuk kubikasi 1.2L yang sudah mengusung EGR, diklaim memiliki konsumsi bahan bakar 25,19 km per liter, dengan transmisi AGS, sedangkan 1.0L ISS mencapai 24,43 km per liter. Total ada 7 varian versi Wagon R 1.0L, dan 6 tipe untuk mesin yang lebih besar, yakni 1200 cm3. Bila dicairkan dalam rupiah, harganya dipasarkan mulai 103 juta rupiah sampai 136 juta rupiah.